Yesus yuk. Pertama masukin maizena, gula, dan sebagian susu. Kemudian kuning telur, pasta famila, susunya lagi, dan masak dengan api kecil. Kalau udah mengental, tambahkan margarin, kemudian aduk rata sampai seperti ini ya. Pindahkan flynya ke wadah lain, tutup dengan plastik, dan rapatkan. Kemudian masukin semua bahan untuk kulit kue susnya, dan masak hingga mendidih. Kalau udah kayak gini, matikan api kompor, dan masukin tepung terigu. Kemudian campur rata, dan dinginkan di wadah lain. Kalau udah dingin, masukin telur satu persatu, kemudian campur sampai rata ya. Nah, campur terus adonannya sampai mengental, lembut, dan gak menggumpal. Kemudian pindahkan adonan ke piping bag dan semprotkan adonannya seperti ini. Terus tinggal dipanggang. Ambil satu kulit kue sus, kemudian belah seperti ini dan semprotkan filling flynya. Semprotkan terus ya sampai kulit kue susnya habis. Kue susnya sudah jadi, gampang kan?